Wong iki wae. Oh, Freddy. Apa ini? Freddy. Dia Malaysia ya, Mas ya? Tahu dekat sini mana? Tahu ya, orang itu panas kor kayak gini. Oh, iya. Oh, dari ini. Oh, kor ini pilih. Jalan yang Taman Ayu itu. Oh, ini aku dapur menuju. Iya kan anu prepare jalan iya. Iya, kepala desa. Eh, Pak Eko, ya. Selamat siang. Kami dari beberapa media menginformasikan kalau di sini ada warung yang murah meriah. Ada karaoke. Namanya Ibu Mega. Amat. Mbak Mega. Bu Amah. Oh, ya, Bu Amah. Juga punya teman Mbak Mega. Ya. Mbak Mega itu cantik, ada tahi lalatnya. Kandeng-kandeng di sore lambe tuas mandeng ndak melu. Duwe. Beliaunya tuh murah senyum. Jadi siapapun wartawan yang ada di ujung di negeri awan di Lumajang, piket nul. Merapat ke sini. Dijamin Anda pasti kembali lagi ke sini. Puas. Ya. Puas. Terima kasih. Saya tunggu kedatangannya. Menunya variasi. Tahu dari petis. Malang. Petis dari Madura. Ya, ini lengkap ya. Dijamin puas. Yang penting gaspol. Murah meriah. Murah meriah. Masuk YouTube ya, YouTube TV kali ya. Itu Mbak Mega itu. Itu Mbak Mega yang murah meriah itu. Yang murah. Oh, kok Mbak Mega yang murah meriah. Murah senyum, murah meriah. Andeng-andeng sore lambe. Murah senyum, Bu Bama. Yo. Yeah. Oh, buah ma. Buah ma murah senyum. Sing duwe warung. Sayang orangnya sendirian. Berbagai menu di sini dipersiapkan. Menu kuda ada. Areanya sangat sejuk. Buat ada. Pemandangan, buat hacker-hacker yang ada di Lumajang. Ada menu di seluruh kabupaten. Menu minak jinggo. Apa itu? Miring enak jengting monggo. Di sini Congress Press dari pers dari teman-teman Lumajang. Basecamp. Akan investigasi di wilayah-wilayah desa yang ada di Lumajang. Bersama Korlap Jawa Timur, Bapak Suwademan, Sarjana Korban Nasional, dan juga dari Pak Eko selaku Dewan dari Garuda, dan juga Ketua Koordinator dari Tagana, dan juga Ketua Taruna Kabupaten Lumajang, dengan Mas Joko yang ada yang punya wilayah Barat, khususnya perbatasan Malang sama Lumajang. Kita investigasi di sini sambil nyantai di warung. Mbak butuh warung, Mbak ya? Enggak. Loh, Mbak. Warung Bu So Imah. Satu bulan dilangkan, Bu, Mbak. Bu Imah. Di Bu Ama di Weekend Nol bersama Mbak Mega. Mbak Mega ini ibunya namanya Bu Sukma berarti. Mbak Mega ini bukan single parent tapi dia 2 tahun ditinggal kerja. Oh iya. Kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia, tapi tetap dia setia sama suaminya. Suami siaga. Yang penting tetap nyeper antar jagan. Sing penting nyeper. Terus nyeper. 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 Asal jangan nyeper. Kamu sih sandi mana?